Iya deh, deket rumahku. Tapi kalau udah 2 menit dari 56 tak coba 65. Ini aku mau ke Jemur Sari, mau ke kira-kiranya GrabCar Plus. Tapi sambil nyalain GrabCar sama GoCar-nya. Kayak ada yang nyantol. Kok kepikir 500.000. Semangat pagi warganet, ketemu lagi dengan saya sopir pemula ya. Sorry lama nggak upload karena kemarin mobilnya lagi disewa. Ini sekarang langsung saja saya mau on pit. Sekarang jam 3.45 ya subuh ya. Ini untuk grabnya sudah saya nyalakan. Tadi udah jam berapa ya? Sekitar 3.30an. Gokarnya juga udah nyala. Sebenarnya sih tadi dapat ya, tapi dibatalin tuh. Batalan trip. Jadi sih enak ya, tadi ongkosannya 70 ribuan, 70 ribu lebih dari Jalan Arjuna ngantarnya ke Gresik Veteran ya. Ini udah 15 menitan di sini nggak dapat-dapat, saya tak melipir ke tengah kota. Nanti mana yang dapat ya, untuk Grab, Gojek itu yang tak review ya, yang dapat duluan. Ini untuk average-nya saya nolkan dulu, sama untuk trip-nya ya. Tak selesaikan. Oke, langsung saja tak melipir dulu ke depan. Ini kan tadi aku ngelis di Gubeng ya. Itu di sana ternyata udah SOS, butuh unit, butuh driver ya, wis aku tak OTW merapat ke sana. Dan ini wis jam 4:30 kurang ya, enggak dapat-dapat. Aduh. Wis tak nang OTW ke Gubeng sih ya. Ini ternyata dua titik ya, yang dari Gubeng. Dari double tree, pertama double tree, keduanya ke Duku Pupang. Ini kita turunkan dulu yang double tree. Ini ya, tadi tagih tunainya 40, pendapatan bersihnya 34.000 ya berarti ya. Noh, kita cek trip kedua berapa kilo? Kilo ya. Oke, tak tunggu sebentar. Ambil arah tenggara di Jalan Tunjungan. Oke, kita udah nyampe ya, udah di Duku Kupang. Tagih tunainya 40, dipotong 6.000, dapatnya 34 ya, kita dibayar uang pas. Oke, ini tak turun kan, sudah dibayar tadi ya untuk parkirnya. Rp34.000 ya, tuh. Oke lah, bintang 5 dan selesai. Yuk, sekarang melipir ke depan. Oh ya, grabnya tak nyalakan dulu. Ini nyoba ya, tak gabung dalam satu HP. Handphone ku kuat apa enggak, wis ndak roh, wis HP kentang kayak baterai kok iki. Oke, melipir. Sekarang jam 5 lewat 9 ya. 2 hours later. Ini di jam 5:22 akhirnya kita dapat ya. Padahal posisi masih ngisi bensin di daerah Maijen. Ini kita dapatnya GoCar Comfort ya, dari Masjid Hidayatul Duku Pakis nganternya ke Ciputra Golf. 50 rindu, lumayan GoCar Comfort. Oke, saya cek penjemputannya. Ini tadi orangnya tak chat belum dibales ya. Gak apa-apa salah nih, di chat gak bales ya. 5 menit 2 kilo ya penjemputannya. Oke,
OTW Kapten. Kita turunkan ya, kita udah di Ciputra Golep. Main akhirnya wong sugih rek isu-isu main golep. Tadi bapaknya minta foto-foto sebentar. Oke, ini kita turunkan, tidak ada biaya tambahan. Tuh ya, Go Car Comfort 50.000. Oke. Selesai. Sekarang melipir lagi ya. Ini Grab-nya tak nyalakan dulu, sekarang udah jam 6. Tuh, akhirnya di jam 6.15 ini kita dapat 39.200 dari Pak Mat Kerupuk Manoan Kulon, nganternya ke Gubeng Erlangga ya. Gubeng Erlangga 16 ini sih. Oke, tapi ini tunai ya, Grab Car-nya ya. Oke. Penjemputannya 7 menit 2,3 kilo. Gokarnya masih kena suspend, akhirnya ini yang dapat. Grab-nya yang dapat. Oke lah, OTW. Pak, tujuan Gubeng Pak ya? Iya. Sini aja. Apanya? Ini Pak. 40.000. Kembali. Kita udah nyampe itu titiknya di sana. Mau masuk gang kecil ternyata di sini. Ternyata di pinggir jalan sini. Alah. Titiknya enggak sesuai ngono. Nyusu-nyusui mesti. Pak di mana? Udah nyampe masih lama segala macem. Alah, bagedes. Karuan lihat titik bener ngono ya. Oke, kita turunkan. Yes, tak ke depan lagi yang menggede. Wir. Weh, ngantuk aku tadi ya. Di sini aku tak cari makan sama cuci muka si air lah ke toilet. Ngantuk. Nyetir sampai ngantuk-ngantuk. Ya apa rek, bahaya. Oke, tak cari sarapan dulu ya. Oke Wir, akhirnya ini di jam 9.04 ya, sanggeplah jam 10 kurang ya. Ini kita dapat tonggoku dewe. Dekat rumah sih kita ambil. Tapi cere 12.400 pas di posisiku. Oke, kita ambil sih. Siap. Sorry Mbak ya, aku mau sih puter balik soalnya. Enggak apa. Terima kasih Mbak. Ye, sehat selalu. Bantu bintang 5 Mbak. Rp12.000 rek. Gede banget. Oke, kita turunkan. Yes, bintang 5. Saking penjemputannya deket ya. Oke lah, lebir. Ini ke daerah Pirngadia wis. Yes. Bosok lagi, nggak dapat lagi. Ya wis, ini sekarang sampai jam 11 lebih 5 nggak dapat-dapat rek. Wis awan hari. Ya wis, melipir aja. Saoleh sih melipir. Akhirnya ini Grab-nya yang dapat ini. Tapi ya gitu, tetap 12.000. Untungnya penjemputannya deket ya, cuma 2 menit 200 meter. Wis, daripada murat-marit, gak karuan, gak oleh-oleh. Ini ngantarnya ke TV 1 ya. Oke, tak jemput ini orangnya cuma di depan sini kok. Dina? Iya. Oh iya, silakan Kak. Sorry enggak keto, Kak. Oh iya. Tiba saku luru. TV 1 ya? Iya. Iya.
Wis, tak turunkan yo. Wis iki lho wis, tak turunkan wis 12.400 wis karo-karo. Iyalah, berharap di TP oleh lah, pening gini gak oleh mana. Sementara cuma main Grab sama Indri ya, karena untuk ini ke suspend. Baterainya ke suspend. Tahan 30 menit. Walah. Sampai jam 11.57. Sekarang masih 11.48. Kurang 10 menitan. Oke lah. Sampai iseng-iseng nyari tadi ya. Indri baik dapat. Sekarang udah jam 11.56 ya. Saatnya kita nyalakan GoPartner-nya. Hei, kok turun isok sih? Ya, oke, kita tunggu dulu mana yang dapat Grab, Gojek atau Indri ya. Lu kok kepikiran 500.000 tapi lah kok nanggone Bromo. Gak wis gak wani kapten udah lezing dendean aja. Cukurani gak wani katuan. Ya wis lah, ini DTP dari tadi. Ini sampai jam 1. Dapatnya kalau enggak 12.000, iki mah malah dapat gede tapi kegeden di promo. Enggak wis, enggak dulu. Oh, iki 16.000 di Gubeng. Ya wis lah. Aku mau geser. Kan di TV 1. Oke lah, TV tak jemput sih ya. Ini nganternya ke Gubeng ya tadi ya. Semoga aja nanti di Gubeng dapat. Tuh, tak ngelis kalian. Iki. Yo, tak ngelis telegram aja sekalian. Oh, wakai grupnya. Ibu kita, ya. Ya silakan ibu. Tujuannya Gubeng bu ya? Iya, baru mas. Siap. Jadi pagi mana? Senin ini mas sejak lalu ya. Ini tak tahu. Kita sudah di stasiun Gubeng ya. Orangnya minta diturunkan di luar. Tiwas tadi ngelis. Oke lah, ini tak turunkan aja. Turunkan wis. Tidak ada biaya tambahan ya, karena kita cuma di depan. 16.400. Oke lah. Ini aku tak coba ke Jemur Sari ya. Ini soalnya aku harus ini waktunya ngekir untuk GrabCar Plus. Kita dapat ini Gosen topet dari mana tadi tuh, dari Jemuran Dayani ngantarnya ke Lempung. Ini 56.000 ya. Ini tak cek tadi ongkosannya 3.700 per kilo. Oke lah, OTW. Ini tadi tak tungguin lama orangnya tak suruh nunggu lama, aku habis ngobrol soalnya. Oke, berangkat kapten. Mungkin ini ya tempatnya ya. Ini kan banyak itu, banyak motor-motor sebalik nang gini. Oke Wir, barangnya udah kita ambil ya. Barangnya bu besar besi ya. Males aku angkat-angkat, nanti angkat tukangnya ya, berat toh. Oke, kalau gitu berangkat dulu kapten. Orderan cepi wis dihaupai. Thank you.
Oke, itu udah kita turunkan ya. Nih, 56.400. Gede barangnya abot. Oke, lanjut. Sekarang jam 3.59 ya. Baru 3 trip 140.000 apa ini? 31.000 ke Demak. Oke. Ini dapat ya, wis rezeki lu. Kok bintangnya 4,1, rek? Kita dapat gokar reguler ya. Tuh, dari Raya Gadel. Loh, grabnya masuk. Aduh. Maaf Grab, aku udah nyocel Gojek ya tadi. Si Grabnya dimatikan. Udah mati bener kok. Itu ya, dari Gadel ngantarnya ke Tembok 31.200. Penjemputannya cek sih. Lima menit 1,2 kilo ya. Timur di Jalan Bumi Indah menuju Jalan Bumi Sari Praja. Oke. OTW. Sore, Kak Lia. Iya. Ya, Mas. Siap. Di Demak ya? Iya. Oke, udah kita turunkan ya, 31.200. Wih, mau wacat tadi. Kira dia akan lewat tol. Tolnya katanya sih udah ditransfer ke GoPay ya, 6.000. 31.200, oke. Selesai, bintang 5. Oke Wir, jadi sekian dulu ya untuk keliling-kelilingnya hari ini. Yes, hari ini ya rungkat ya. Buat sayanya yang rungkat, tapi kalau teman-teman yang lain kurang tahu, mungkin harusnya sih enggak. Kalau saya sih sepertinya rungkat, karena ini kan sudah berapa ya? Sudah 21 hari saya tidak on pit, dan ini baru saja on pit karena itu tadi mobil saya disewa. Jadi hari ini saya start itu jam 3:30 pagi ya. Selesainya itu jam 17, jam 5 sore, itu pun ada istirahat. Istirahatnya cukup lama, tadi sarapan sama ya, delaynya cukup panjang, terus saya harus kirim itu tadi ya, GrabCar Plus. Totalnya kurang lebih 10 jam kerja. Hari ini untuk tripnya 117,6 dengan average-nya 13 ya. Berarti ketemunya bensin 90.000. Wish. Untuk Gojeknya hari ini 171.600 sama Grab-nya 80.400 rupiah. Sama tadi yang terakhir itu untuk biaya tolnya, kan 6.000, tapi saya ditransfer GoPay 10.000, berarti dapat tip 4.000 ya. Jadi totalnya 256.000 pas bundreser ya. Untuk setelah lama tidak aktif, yes, lumayan lah ya, masih ada yang bisa dibawa pulang, setidaknya tetap disyukuri ya. Pada sehari cuma satu orderan, angkat dulu wes gembuk. Oke, buat kalian yang lagi istirahat, selamat istirahat. Besok on pit lagi ya kita ya. Yang lagi on pit, selamat on pit. Semoga hari ini gacor ya. Intinya tetap semangat apapun yang terjadi.